Kanyang Prabu Siliwangi murba di pajajaran pangauban sesiri nukelar di tatap Sunda muka nyebar keluar. Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Ada banyak peninggalan dan situs-situs sejarah yang tersebar di permukaan bumi ini. Situs dan peninggalan tersebut tersebar bukan hanya di pemukiman penduduk, tetapi banyak pula yang berada di atas bukit ataupun di puncak gunung. Seperti halnya sebuah situs yang berada di puncak Gunung Tampomas, Sumedang. Menurut cerita, situs tersebut merupakan peninggalan atau petilasan Prabu Siliwangi dan para petinggi lainnya. Mereka bersusah payah mendaki Gunung Tampomas bukan untuk melihat keindahan alam, melainkan untuk bertafakur dan bertirakat. Inilah jalan menuju petilasan Prabu Siliwangi yang berada di puncak Gunung Tampomas. Gunung Tampomas sendiri memiliki ketinggian 1684 mdpl. Situs yang berada di Gunung Tampomas sendiri merupakan sebuah situs kuno yang paling bersejarah. Tetapi, tidak ada cerita yang mengatakan pada zaman siapa dan pada kekuasaan siapa situs Gunung Tampomas tersebut dibuat. Situs tersebut mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa karena situs tersebut dikelilingi oleh batuan yang sangat besar. Batuan tersebut ditata rapi seperti sebuah tembok raksasa. Begitupun dengan jalan masuk menuju tempat tersebut yang beralaskan batuan yang sangat unik. Untuk mencapai petilasan yang berada di puncak Gunung Tampomas tersebut, para peziarah harus melewati beberapa pos dan tempat-tempat sakral lainnya. Inilah pos pertama yang digunakan para peziarah dan para pendaki untuk mencapai puncak dan petilasan Prabu Siliwangi yang berada di puncak Gunung Tampomas. Setelah melewati pos ke-1, kedua, dan ketiga, barulah para peziarah dan para pendaki akan sampai di pos ke-4. Pos ke-4 ini merupakan sebuah pos pertemuan dari berbagai arah untuk mencapai kepetilasan Prabu Siliwangi tersebut. Dan pos 4 ini pun merupakan awal pendakian yang sebenarnya untuk mencapai puncak dan petilasan
Prabu Siliwangi. Sebelum sampai ke petilasan Prabu Siliwangi, dari pos 4 ini, para peziarah ataupun para pendaki akan melewati beberapa tempat sakral. Tempat-tempat sakral tersebut sering disebut dengan sebutan Sang Hyang. Inilah tempat sakral pertama yang bernama Sang Hyang Lawang atau Sang Hyang Batu Lawang. Sebuah tempat yang dipakai salah seorang petinggi kerajaan untuk menjaga keamanan para raja dan petinggi lainnya yang sedang bertirakat di puncak Gunung Tampomas. Tempat sakral kedua bernama Sang Hyang Taraje. Sebuah tempat yang memiliki arti tangga yang digunakan oleh orang-orang terhormat. Dan tempat sakral ketiga yaitu Sang Hyang Tikoro. Sebuah tempat sakral ketiga yang merupakan tangga paling akhir untuk mencapai tempat paling sakral yang ada di puncak Gunung Tampomas. Bukan hanya Prabu Siliwangi saja yang bertirakat di puncak Gunung Tampomas ini. Ada banyak cerita yang mengatakan Gunung Tampomas ini menjadi tujuan para raja Sunda, Galuh, Pajajaran, dan Sumedang Larang. Inilah puncak Gunung Tampomas. Sebuah tempat yang menjadi tujuan para raja dan para petinggi pada masa itu untuk bertafakur dan bertirakat. Lalu di manakah tempat bertirakatnya Prabu Siliwangi yang dikelilingi tembok raksasa tersebut? Inilah jalan menuju petilasan Prabu Siliwangi. Selain petilasan Prabu Siliwangi yang ada di tempat tersebut, ada beberapa petilasan yang berada di situs tersebut. Menurut beberapa cerita, petilasan tersebut merupakan petilasan Prabu Ranggahadi dan sang istri. Prabu Ranggahadi sendiri merupakan salah satu keluarga dari Prabu Siliwangi. Inilah pintu masuk petilasan Prabu Siliwangi, sebuah tempat paling sakral yang berada di puncak Gunung Tampomas. Seperti yang dikatakan tadi, di komplek petilasan ini ada beberapa situs dan petilasan yang dipakai oleh para leluhur yang sengaja datang ke tempat ini untuk bertafakur dan bertirakat. Baiklah teman-teman, inilah petilasan Prabu Siliwangi yang berada di puncak Gunung Tampomas. Sempurna
sun karumuhun kahyang Prabu Silih Mumur badi pajajaran Pangauban sewasirih Nukelar di tata Sunda. Inilah wujud asli situs yang sering dismuat di berbagai media sosial yang penuh mistis dan misteri. Di tempat inilah Prabu Siliwangi bertirakat dan bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara deretan nisan yang berbalut kain putih, terdapat sebuah batu yang mirip dengan tempat tidur. Menurut para sesepuh, batu itu disebut batu kasur. Inilah batu kasur, sebuah tempat yang dipakai untuk bertirakat dan beristirahatnya Prabu Siliwangi. Seperti yang dikatakan tadi, komplek petilasan ini dikelilingi batuan yang sangat besar yang ditata rapi menyerupai dinding tembok. Sebuah keajaiban yang sulit dimengerti oleh akal sehat. Dari mana dan bagaimana cara para leluhur membangun tempat ini? Baiklah teman-teman, dalam perjalanan menuju petilasan Prabu Siliwangi yang berada di puncak Gunung Tampomas ini, ada banyak pelajaran yang kita dapat. Sudah seharusnya kita sebagai penerus para leluhur dapat merespon panggilan Yang Maha Kuasa dengan sapaannya melalui alam yang sangat indah. Seperti halnya para leluhur kita yang menempatkan alam sebagai kasih sayang Sang Pencipta, yang diciptakan atas kebesaran namanya, dirancang atas dasar kasih sayang serta rindunya kepada seluruh makhluknya. Alam juga merupakan guru bagi para leluhur dan kita semua, karena alam mampu mengajarkan kita untuk menjauhi sifat sombong dan paling benar sendiri. Wallahu afik akhwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.